belakangnya kita kuning banget, belakangnya kita bersih enteng pokoknya sih. Guys, selamat datang kembali di channel Randi Art. Udah lama nggak bikin vlog bareng yang pecinta rambut pendek, hari ini bareng sama Kak Wasmi. Ini rambut sebenarnya masih pendek gini, menurut kalian gimana? Dia ini udah undercut juga. Tuh, kita masih mau pendekin lagi. Yakin? Serius? Dong. Yakin dong. Tuh, pendekin. Mari pendekin banget guys. Kira-kira gimana menurut kalian, apaan fiksi atau kita undercut atau gimana? Kita pendekin banget kalau gue. Yaudah, gak pakai lama, kita dia kan emang orangnya gerahan ya. Biar gak gerah, kita langsung gunting aja. Nanti baru kita cuci kalau udah diiniin, kalau udah dipotong. Oke? Okay? Tegas dulu belakangnya. Sip. Jadi guys, kita langsung pakai ini ya gak tuh. Pokoknya seru dah. Pokoknya ini bener-beneran limited deh, jarang terjadi soalnya. Belakangnya aku cleanin dulu, bersihin dulu. Sip. Tinggal. Oke, okay, sorry guys, ada iklan. Belakangnya kita bersihin dulu. Biar dia ngerasa bersih dulu, baru. Kurang dekat, deketin. Pakai mesin. Nanti kita cleaning bagian sininya. Belakangnya kita bersihin apa gimana? Yang dalam sini nggak usah apa? Bersihin aja nggak usah. Gas gitu ke atas? Nggak. Serius? Iya. Atasnya tetap bisa dibentuk kan biasanya? Bisa kan? Tutup, tutup apa sih? Bisa kan? Bisa. Nggak pepos gitu bisa kan? Bisa. Ya udah, yang penting kalau memang merasa bisa membentuknya nggak kempes, nggak apa-apa, itu aja. Tapi ini nggak usah terlalu bersih guys, ini beneran udah nggak ada rambutnya. Jangan bilang gitu, aduh. Canda guys, ini beneran kalau mau ikutin jejak kami boleh. Dan ringan ini nyaman banget di sini kalau udah pendek gini, serius. Aku gunting. Di sini transformation yang terjadi itu aku banyak banget sih, yang dari panjang aku pendekin, iya. Sering terjadi. Apalagi cuman ini masih pendek, kita pendekin lagi kan sangat mudah sih. Kita lihatin sampai jadi ya guys. Dalamnya minta dibersihin, jadi kita pakai sepatu biar nggak terlalu clean. Penasaran dalamnya? No. Seru kan? Jadilah yang beda sendiri kan seru emang. Beda sendiri nih, tuh. Weh, ringkes guys. Itu udah bisa diikat. Dulu nggak bisa. Oh iya. Ya, nggak bisa kalau udah pendek gitu. Udah pendek nggak bisa. Tapi emang aku nggak pernah ngikat rambut cepat sih, pusing. Aku bisa ikat, cuman kadang aku lepas kalau udah ini. Oke okay, guys, kita cleaning belakangnya aja dulu. Ini masih ada banyak rambutnya di sini. Ntar. Ini percakapan kita nggak di-cut nih. Seru-seruan nih hari ini bareng kalah sini. Langsung ngedit. Kita bersihin, deketin. Kameranya deketin. Cuy. Aku nggak lihat karena aku minusnya udah ambil tiga. Oh iya. Kita bersihin langsung guys belakangnya. Ada yang berani nggak? Ini beneran yang cleaning banget. Belakangnya kita bersih enteng pokoknya langsung. Mantep. Kalau mau ngedrawing di bagian pinggir-pinggirnya aja, kalau buat biar lebih melengkung di sini aja yang bersih. Oh, bawahnya sini nih, setengah gini. Ini kan tulang kepala di sini ya. Yeah. Under sini. Bersih. Sini jangan terlalu pendek. Nomor dia membulir. Ngangkat. Iya benar. Dia ada penopang harusnya gitu. Terlalu naik. Next konsepnya gitu. Ini aku pinggirin kemarin Kak Caca juga modelnya kayak gini kemarin. Jadi ini lebih
mantep lagi karena Kak Caca kalau lihat besok pasti ngikutin. Enteng kata dia kalau lari gue panas gitu dulu. Wah, ikat. Aku kalau lari enggak benar tuh ikat karena nanti anginnya masuk sendiri kalau kan. Yes. Iya. Ikat juga enggak lepas sendiri karena kan. Benar. Lari dulu. Ini kita bikin short walk undercut, nyebutnya namanya itu. Udah punya nama nggak tuh? Belum jadi padahal konsepnya. Tapi udah bersebelah, bersih. Jadi aku pintar bikin nyambung di bagian sisi tipis ke tebalnya gitu, jadi cakep set ke atas. Jadi nggak ada kayak gini nih. Terlalu kasar dia numbuhnya, jadi nggak bagus ntar. Iya, dia harus tipis ke tebal, jadinya bagus banget dari sini. Blue fit, blur jadinya bagus ke atas. Soalnya nggak semua orang mau motong begini sih, kan dapat nama. Oh iya. Nggak semua berani, bukan semuanya berani. Ya. Semuanya berani guys ternyata. Berani aja kalau aku mau orangnya berani gas aja langsung. Kita sambil discuss sama kalian next bikin konten apa. Kali ini ada benar-benar agak unik ya kan. Sebenarnya waktu itu Kak Irna udah pernah sih, tapi vlognya panjang. Yep. Nah, di bagian sini aku pengen clean. Kita bersihin dulu guys cara buatnya gitu. Bukan ngajarin sih, cuma share aja. Kalau ini menurut aku aja sih lebih kerenan gini sih. Asik ya, jadi sininya tuh rapi gitu, nggak ada yang coak. Nah dari sini nih clean. Jadi dilihat dari sisi belakang enak banget. No. Saya penasaran nanti gitu kasih tahu ya. Kelamaan nggak? Waktunya kalau kelamaan nanti aku iniin aja, tungguin apa jadian guys. Oke. Okay. Kita ngebok. Kan atasnya sih gampang, kayak ngebok biasa aja. Kayak biasanya yang Randy bikin bok. Yap. We'll be right back.
mau keramas guys, biar lebih relax. Jadi kita ikutin vlognya bareng sama Alasmi. Rambutnya tinggal dikit mas. Iya. Lihatnya sampingnya. Wow. Ada rambutnya kan. Oke, ada relax. Oke, enjoy. Diket guys rambutnya tadi, sorry ini yang lanjutin yang tadi ini, kalau diket nih dalamnya segitu tuh. Kayak menurut kalian, nah ntar aku fotoin bentar guys, dalamnya bersih banget tuh. Hih, seru kan, nggak rayanya kok burinnya tuh. Kalau posisi gini ininya doang, belakangnya doang, set usah dari belakangnya kayak gitu guys. Kalau diket ngeri guys, pendek. Dan ini belakangnya kalian bisa lihat tadi undercutnya ini aku kasih tuh round room miring ke sana. Nah belakangnya habis, bersih banget. Requestnya Kalasmi hari ini benar-benar sekuping bob, ini short bob plus undercut. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah, jangan lupa di like and share videonya, siapa tahu mau eksperimen saya kayak Kalasmi gini. Gak apa-apa sih, kalau kalian berani bisa dicobain. Kalau misalkan diikat nanti juga bisa dia. Oke, gimana pun. Wow. Oke. Okay. Gimana guys? Enteng. Udah enteng ya Kalasmi ya? Enteng dong. Ringan, udah dicuci, udah malam-malam gue bisa keramas lagi. Jadi dia pengennya simple, enggak mau diapa-apain, tiap hari keringin berangkat. Oke. Okay. Tapi punya sih enggak sama tuh. Biarin aja. Iya, enggak sama ya. Udah lah, taruh. Enggak apa-apa. Enggak lurus banget, ntar aku lurusin. Karena belahannya tuh agak-agak. Iya, bener. Cuman aku kan ngasih tahu ke teman-teman sebelah sini. Detail tuh bagian sini. Nah, sini tuh udah bersih guys belakangnya. Tuh. Oke, okay. Kita udahan karena udah malam. Sama dia udah tutup. Biarin aja buat dia. Thank you Kalasmi udah mempercayakanku untuk makeover rambutmu. See you next makeover. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.